Pagi teman-teman kelas 4, bagaimana kabar kalian pagi ini? Wah, semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian. Serta jangan lupa berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ngomong-ngomong, Sita mana ya? Padahal kan kakak pengen bacain cerita. Sita? Sita? Hadir, Kak. Aku habis ngambil alat tulis di kamar dulu. Oh, ya udah. Kalau gitu, Kakak punya sebuah cerita nih. Oh iya, Kak. Wah, boleh-boleh, Kak. Cerita tentang apa nih, Kak? Jadi, ceritanya itu tentang ketika ayah tersesat. Yang sebentar lagi akan dibacakan oleh Kakak pendongeng. Wah, pasti akan seru deh kalau dibacakan sama kakak pendongeng. Oh iya teman-teman, jangan lupa catat informasi penting dari cerita yang disampaikan nanti ya. Ya udah, kita serahkan ke kakak pendongeng ya, Kak. Oke. Ketika ayah tersesat. Ayah pulang bersama Paman Agus pada pagi hari. Hasil tangkapannya banyak sekali. Nanti Paman Agus akan menjualnya ke pasar. Paman Agus meminta Ajeng memilih apa yang ingin dimakan. Ayah membawakan gurita seperti janji ayah pada Ajeng. Ayah juga bercerita tentang pengalaman melaut pada Ajeng. Semalam ayah dan Paman Agus hampir tersesat. Ayah terbiasa memakai kompas sebagai penunjuk arah. Kompas milik ayah tertinggal, kata Ajeng. Ayah mengangguk. Kami hampir tersesat karena ayah tidak mau mengikuti apa kata Paman Agus. Ajeng ngeri membayangkannya. Seperti apa rasanya tersesat di laut? Terus Ajeng penasaran. Ayah lalu bercerita bahwa ayah tidak mengikuti perintah Paman Agus. Paman Agus meminta ayah mengikuti bintang ke arah barat. Tetapi ayah malah memutar kemudian ke arah utara. Kamu tahu, ayah tidak mengerti rasi bintang. Ajeng membayangkan. Aku sudah tahu rasi bintang, kata Ajeng. Tari sudah mengajarkan banyak kepadaku. Kamu sudah tahu? Tanya ayah. Ajeng mengangguk. Rasi biduk atau beruang besar atau ursa major menunjukkan arah utara. Layang-layang atau salib selatan atau crux menunjukkan arah selatan. Kalajengking atau scorpius arah tenggara atau timur. Orion atau rasi pemburu menunjukkan arah barat. Hebat, kata ayah. Ayah tinggal ikuti bintang pemburu Orion ada berjajar 3. Ayah tersenyum memandang Ajeng. Pintar kamu. Iya, akhirnya ayah mengikuti apa kata Paman Agus. Mengikuti rasi bintang Orion. Ayah mengangkat jempolnya untuk Ajeng. Jadi tidak menyesalkan kita liburan di sini? Tentu tidak, kata Ajeng sambil memeluk ayahnya. Selesai. Wah, menarik banget ya kak ceritanya. Terima kasih kakak pendongeng sudah membacakan ceritanya. Iya, menarik sekali ya ceritanya. Kalau menurut Sita, paling menarik itu bagian mana nih ceritanya? Kalau menurut adik, informasi kalau rasi bintang bisa menunjukkan arah itu paling menarik sih. Baru tahu adik kalau rasi bintang bisa menjadi petunjuk arah yang berguna seperti itu. Yap, kalau tersesat di malam hari dan tidak membawa kompas, bisa pakai metode rasi bintang ini. Nah Sita, setelah mendengarkan cerita dari kakak pendongeng tadi, kakak ada sedikit pertanyaan nih. Oke kalau gitu, kita tanya jawab santai aja kali ya sambil mengingat-ingat cerita gimana? Boleh kak. Yuk kita mulai tanya jawab. Oke deh,
Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Nah, coba ya yang pertama. Menurut Sita, apa yang dibawa ayah untuk Ajeng? Sebentar kak. Ah, gurita. Ayah bawain gurita untuk Ajeng, iya kan kak? Wah, tepat sekali Sita. Hebat loh, berarti Sita fokus ya mendengarkan cerita tadi. Oke deh, kalau gitu lanjut ya. Di mana Paman Agus akan menjual hasil tangkapannya? Di mana ya? Oh, di pasar bukan ya kak? Tadi adik sepertinya dengar pasar deh. Yap, tepat sekali. Walaupun cuma dengar dikit, tapi ternyata bener loh jawaban kamu Sita. Hebat. Oke, lanjut yuk. Kapan ayah dan Paman Agus datang? Bentar nih kak. Agak lupa nih. Ingat tadi, pada pagi hari kan kak? Tepat sekali Sita. Oke, kalau gitu sekarang setelah tadi udah tanya jawab santai nih, enaknya kakak kasih kalian tugas latihan gak sih? Biar sekalian kalian mengingat kembali informasi cerita tadi. Gimana? Setuju? Boleh kak, yuk kita mulai. Siap Sita. Coba kalian perhatikan layar ya. Kalian tulis dulu soal yang ada di layar pada buku tugas latihan kalian masing-masing ya, agar kalian bisa mengerjakan tugas ini. Nah, kakak akan berikan kalian waktu untuk menulis soalnya ya. Bagaimana? Sudah selesai Sita? Sudah dong, kak. Oke, lanjut ke tugas selanjutnya ya. Perhatikan layar ya, teman-teman. Carilah rasi bintang Ursa Major yang menunjuk ke arah utara yang terbentuk dari gugusan bintang berikut. Nah, kalian gambar dulu ya titik-titik bintang yang paling bersinar. Nanti kalian coba sambungkan titik-titik tersebut menjadi rasi bintang Ursa Major yang mengarah ke utara ya. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian. Jangan malu untuk bertanya ya teman-teman. Selamat berdiskusi di rumah masing-masing ya. Nah Sita, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Masih semangat kan sekarang? Masih dong kak. Yuk kita lanjutkan materinya. Mantap Sita. Ya udah kalau begitu. Nah sebelum mulai nih, Sita masih ingat nggak dengan materi huruf kapital dan tanda baca yang benar pada sebuah kalimat? Ingat-ingat lupa gitu sih kak. Boleh diulas ulang dong kak materinya, biar adik dan teman-teman di rumah sembari mengingat-ingat kembali materinya. Ya udah, kakak ulas sedikit ya materinya. Kapan kita menggunakan huruf kapital? Huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, juga nama negara, nama pulau, dan nama orang. Kemudian, di mana kita meletakkan tanda baca yang benar? Titik selalu digunakan di akhir kalimat. Jika itu kalimat perintah, gunakanlah tanda seru. Jika kalimat tanya, gunakan tanda tanya. Begitu Sita. Nah, sekarang Sita sudah ingat belum dengan materi ini? Oh, materi ini ya, Kak. Adik sudah mulai ingat nih, Kak. Bagus. Oke, kalau sekarang kamu udah mulai mengingat materi ini, mending kita langsung latihan soal aja nggak sih? Biar lebih enak gitu ingat-ingatnya. Boleh banget dong, Kak. Yuk, kita mulai, Kak. Oke, Sita. Sekarang soal kalian adalah menyunting dengan tanda baca yang benar. Kalian bisa menggunakan huruf kapital, titik, dan tanda tanya. Kalian tulis dulu ya soal yang ada di layar. Pastinya kakak akan berikan kalian jeda waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, kita akan membahasnya bersama ya. Bagaimana? Sudah? Kalau Sita, sudah? Kalau sudah, coba Sita bahas soal pertama, oke? Boleh kak, adik coba soal pertama ya. Soal pertama, di laut kita bisa melihat banyak gugusan bintang. Jawabannya menjadi, di laut kita bisa melihat banyak gugusan bintang. D-nya menjadi huruf kapital dan ada tanda baca titik di akhir kalimat. Begitu kan ya kak? Yap, tepat sekali. Langsung aja kita lanjut ke nomor 2 ya Sita. Oke kak, soal nomor 2, rasi bintang berguna sebagai penunjuk arah. Jawabannya menjadi, rasi bintang berguna sebagai penunjuk arah.
R-nya memakai huruf kapital dan ada tanda baca titik di akhir kalimat. Gimana kak, betul gak nih? Wah mantap, tepat sekali Sita. Nah soal terakhir nih ya, Sita sekalian ya. Siap kak. Soal ketiga, tahukah kamu rasi bintang yang menunjukkan arah barat? Jawabannya menjadi, tahukah kamu rasi bintang yang menunjukkan arah barat? T-nya menggunakan huruf kapital dan ada tanda baca tanda tanya di akhir kalimat. Karena kalimat ini berupa sebuah pertanyaan. Begitu kan ya kak? Tepat sekali Sita. Wah hebat ya, Sita sudah paham nih. Teman-teman di rumah, jangan kalah dong ya sama Sita. Terus diasah ya kemampuan kalian. Nah sekarang setelah mengulas balik dan latihan, saatnya kakak memberikan kalian tugas ya. Biar kalian semakin mahir nih sama materi ini. Setuju kan kalian? Setuju dong kak pastinya. Yuk kita mulai aja kak. Siap Sita. Sekarang kalian perhatikan ke layar ya. Tulis soal yang ada di layar pada buku tugas kalian masing-masing. Kerjakan pada waktu senggang ya teman-teman. Jika kalian mengalami kesulitan, jangan segan untuk bertanya pada orang di sekitar kalian. Selamat mengerjakan! Kalau aku lanjutkan pola ini, jadinya seperti apa ya? Halo teman-teman, seperti yang tadi sudah kamu ketahui dan kita simak bersama, bahwa kumpulan bintang atau rasi bintang dapat membentuk sebuah pola, bukan? Adakah salah satu dari pola rasi bintang yang kamu ingat? Kalau aku sih hampir menyukai semuanya. Melihat bintang-bintang terbentuk menjadi sebuah pola rasanya luar biasa banget. Oh iya, Sita mencoba membuat pola teman-teman. Apakah kamu bisa membantu Sita menggambar dua pola berikutnya dari masing-masing pola ini? Kalau begitu kita mulai saja yuk. Gambarlah dua pola berikutnya di buku kerjamu. Teman-teman bisa lihat di sini. Sudah ada tiga gambar pola yang sudah dibuat. Lalu kira-kira pola seperti apa ya dua pola berikutnya? Kita jawab ya. Pola pertama memiliki dua persegi sama sisi. Kemudian pola kedua memiliki empat persegi sama sisi. Dan pola ketiga memiliki enam persegi sama sisi. Kita bisa menjawabnya dengan menggunakan penjumlahan persegi pada pola terakhir dengan persegi pada pola pertama. Sehingga pola keempat memiliki persegi sama sisi sebanyak 8 buah. Gambar kelima caranya seperti tadi ya. Kita tambahkan persegi pada gambar terakhir yang sudah diketahui jumlahnya. Tambah dengan persegi pada pola 1. Sehingga kita dapati pada pola kelima terdapat 10 persegi sama sisi. Mudah bukan teman-teman? Sekarang kita lanjutkan mengerjakan pola kedua ya. Gambarlah dua pola berikutnya di buku kerjamu. Jika kita perhatikan pola pertama, 2, dan 3, kamu lihat penambahan polanya hanya pada lingkaran saja. Sementara nilai persegi panjang selalu sama. Sehingga ada penambahan satu lingkaran pada tiap gambar pola baru berikutnya seperti ini. Maka pola 4 memiliki satu persegi panjang dan 4 lingkaran. Sementara pola 5 memiliki satu persegi panjang yang 5 lingkaran. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan caranya? Ingat-ingat ya, siapa tahu materi ini akan kita ulas kembali pada hari berikutnya. Mana ya bintang-bintangnya? Sita, kamu lagi ngapain? Lagi nyari bintang-bintang, Kak. Rasi bintang untuk navigasi. Rasi bintang yang membentuk pola tertentu pada malam hari tidak hanya membuat pemandangan malam menjadi indah, tetapi juga sangat berguna sebagai penunjuk arah. Nenek moyang kita biasa menggunakan rasi bintang sebagai penunjuk arah mata angin, terutama arah utara,
timur, selatan, dan barat. Lalu rasi bintang apa saja yang menentukan arah mata angin, Kak? Perhatikan gambar berikut ya. Kita mulai dari rasi bintang yang berada di atas. Rasi bintang biduk yang menunjukkan arah utara. Kemudian ada rasi bintang kalajengking yang menunjukkan arah timur. Yang di bawah ada rasi bintang salib selatan yang menunjukkan arah selatan. Dan yang terakhir ada rasi bintang Orion yang menunjukkan arah barat. Apabila dicermati, bintang-bintang pada setiap rasi bintang membentuk sudut yang berbeda-beda. Besaran baku yang menyatakan satuan dari sudut adalah derajat yang biasa disimbolkan dengan tanda lingkaran kecil di atas. Besarnya sudut satu putaran adalah 360 derajat, sementara besarnya sudut yang dibentuk garis lurus adalah 180 derajat. Lalu untuk sudut lain yang berbeda, bagaimana Kak cara mengukurnya? Sementara untuk sudut lain, kita dapat menggunakan busur derajat untuk mengukur besarannya. Wah, kita jadi tahu nih Kak, rasi bintang mana saja yang menunjukkan arah mata angin. Pintar sekali nih adiknya kakak. Nah, agar kita lebih paham lagi, coba yuk teman-teman kerjakan latihan berikut ini. Bersama dengan orang tua atau walimu, ayo pergi ke halaman rumah ketika hari sudah malam dan amati bintang-bintang. Temukan arah mata angin sesuai dengan petunjuk rasi bintang yang ada dan buat gambarnya di buku kerjamu ya. Selain itu, hitung besar sudut yang dibentuk oleh rasi bintang penunjuk arah tersebut. Oke, siap Kak. Sita udah catat nih, teman-teman juga ya. Jangan lupa untuk mengerjakannya. Tadi kan kita sudah belajar mengenai rasi bintang yang menjadi penunjuk arah mata angin. Nah, teman-teman ingat tidak, Kak Dara gambar ini namanya rasi bintang apa? Yap, betul sekali. Ini adalah rasi bintang salib selatan. Dari namanya aja, kamu tentu udah tahu kan, rasi bintang salib selatan menunjukkan arah mata angin kemana? Selatan, tepat sekali. Rasi bintang salib selatan menunjukkan arah mata angin selatan. Selain dapat menunjukkan arah mata angin, rasi bintang juga mempunyai beberapa sudut dari pola yang terbentuk. Salah satu di antaranya adalah rasi bintang salib selatan. Sekarang kita mengerjakan soal berikut ini ya. Pada gambar berikut terdapat titik bintang A, B, C, dan D yang membentuk rasi bintang salib selatan. Nah, pasangkan label sesuai dengan ukuran sudut yang paling mendekati yang ditunjukkan oleh hasil pengukuran. Kita kerjakan bersama ya teman-teman. Jangan lupa untuk mencatatnya di buku kerjamu ya. Pertama, kita akan mencari sudut ABC yang ditandai dengan garis merah untuk mengetahui besaran sudutnya ya teman-teman. Nah, kalian bisa menggunakan alat bantu berupa busur derajat. Kita bisa meletakkan busur derajat di atas sudut yang ingin kita ketahui besarannya. Letakkan titik pusat busur derajat di titik B. Kemudian, perhatikan garis vertikal yang membentuk sudut tersebut. Kita dapat membacanya dimulai dari 0 derajat ya teman-teman. Sehingga kita dapati besar sudut ABC yaitu 90 derajat. Oke, selanjutnya kita cari sudut ABD. Jika dihubungkan dengan garis, maka sudut ABD akan seperti ini. Lalu kita ukur sudut ABD menggunakan busur derajat seperti langkah sebelumnya ya. Pertama, kita letakkan titik pusat busur derajat di titik sudut B. Kemudian, perhatikan garis atau kaki sudut tersebut. Nah, kita dapat menghitungnya dimulai dari 0 derajat hingga ke garis vertikal yang menghubungkan bintang B dan D. Sehingga kita dapati besar sudut ABD yaitu 45 derajat. Berikutnya adalah sudut ADC. Jika dihubungkan dengan garis sudut ADC akan seperti ini. Langkah pengerjaannya masih sama ya. Kita bisa meletakkan titik pusat busur derajat pada titik D.
Kemudian, perhatikan garis vertikal yang membentuk sudut tersebut, mulai dari garis dengan angka 0 derajat, sehingga besar sudut ABC yaitu 60 derajat. Nah, sudut terakhir yang kita cari adalah sudut ADB. Jika dihubungkan dengan garis sudut ADB, akan seperti ini. Kita letakkan titik pusat busur derajat pada titik D, kemudian perhatikan garis vertikal yang membentuk sudut ADB, sehingga kita dapati besar sudut ADB adalah 30 derajat. Selanjutnya, jangan lupa untuk pasangkan label yang sesuai dengan ukuran sudut yang telah kita temukan ya. Sudut ABC adalah 90 derajat, sudut ABD 45 derajat, dan sudut ADC 60 derajat, dan sudut ADB 30 derajat. Nah, bagaimana teman-teman? Ternyata mudah bukan mengukur besar sudut pada rasi bintang? Nah, untuk berikutnya, teman-teman bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Benar atau salah? Tapi Kak Dara rasa kamu akan mudah sih mengerjakannya jika memperhatikan penjelasan sebelumnya dengan baik. Nah, jangan lupa tulis jawabanmu di buku kerjamu ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita udah membaca cerita berjudul Ketika Ayah Tersesat dan teks bacaan Rasi Bintang untuk Navigasi. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Hari ini seru sekali ya teman-teman. Kita mengenal rasi bintang penunjuk arah mata angin hingga cara menghitung besar sudut yang dimilikinya. Sekarang Sita sedang bersiap untuk melakukan pengamatan rasi bintang di malam hari. Apa kamu juga tertarik mengamatinya malam ini? Kalau begitu Sita pamit dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan juga dengan selalu menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa, dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.